Ini ada bapak-bapak ya, nggak pulang dari Menjala. Yo. Ada dapat pak? Sikit pak ya. Di Sungai Ulu Pungkut Menjala ya. Iya, ini ada ikannya sikit ya. Ikan garing. Ikan jurung ya. Iya. Sekalian kebetulan di sini ada Pak Manap Lubis ya. Saya kepingin bincang-bincang dulu. Kalau di daerah kita ini, di kawasan ini, Bapak ini terkenal sebagai apa namanya? Punya profesi jalan mania ya. Kita kepingin dengar dulu sedikit bincang-bincang dengan Bapak ini. Bisa diceritakan sedikit pengalaman-pengalaman tentang Menjala. Kemudian sudah kemana saja beliau ini mencari ikan atau menjala Pak? Kira-kira tahun 75 punya anak yang banyak. Di samping kerja seorang petani atau menderes karet, lantaran kurangnya kira-kira kemampuan untuk menyekolahkan anak, ya. Lantaran sekali seminggu menerima uang dari hasil karet, bapak ini sudah menjala untuk tambah-tambahan ongkos anak-anak ke sekolah. Lokasi-lokasi yang pernah dijala sambil hiburan, bukan umpamanya jauh-jauh lantaran lubuk larangan, mulai dari Batang Natal, Batang Sumpuh. Oh, jauh juga Pak ya. Batang Gadis dan Batang Pungkut. Sampai ke Sumatera Barat juga Pak ya? Sampai. Kemudian dari Penyambungan juga pernah Pak ya? Penyambungan, Lubuk Sibegu sampai Tuahan Bu, Parmompang. Parmompang ya? Kemudian Pak, dari udah lama lah mungkin profesi menjalani, udah ada 20 tahun Pak, 30? Mulai dari tahun 70. Sering dapat ikan jurung atau ikan merah ini Pak? Ya, pada waktu tukang jala belum berapa banyak, ya ikannya pun masih banyak, ya selalu dapat merah. Tapi sekarang sudah berkurang lantaran tukang jalannya pun sudah banyak. Iya. Jadi ikannya pun berkurang, ah. Ukuran yang paling besar Bapak pernah menemukan ikan jurung itu sebesar mana? 12 kilogram. Oh, 12 kilogram. Itu pun bertempat di daerah Batang Asih namanya, dari kota Nopan Rau. Sumatera Barat itu, Pak. Batang Asih Sumatera Barat. Iya, Bapak ini rupanya pernah mendapatkan ikan jurung atau ikan merah seberat 12 kilo ya. Di mana tadi apanya, Pak? Di Batang Asih. Batang Asih ya. Nama namanya Foto Rajo. Di Sumbat sama di Kecamatan Rau. Di Kecamatan Rau ini ya. Itu berapa Bapak jual? 6.000 per kilo. Waktu itu ya. Tahun berapa itu kira-kira, Pak? Tahun 85. Udah berapa anaknya, Pak? 8. 8 ya? Usia, Pak? Usia 71 tahun. 71. Mampu, Pak. Mampu tidak mampu, cuma ya ngekor-ngekor lah, iring-iring dawa sarojita. Oh, gitu, dari 8 anaknya itu masih ada yang sekolah, Pak? Tidak lagi, sudah punya cucu semua. Oh, udah punya cucu ya? Apa, berumah tangga. Udah berumah cicit tangga. Sudah punya satu. Udah punya cucu, Pak. Ya. Jadi tinggalnya di Tapungku Julu ya? Iya. Berarti hampir setiap hari atau 3 kali seminggu, Bapak, profesi Bapak sebagai penjala turun ke sungai, Pak ya? Iya, tapi bukannya setiap waktu lantaran ya ada juga halangannya kalau pamnya air besar atau meluap. Karena keterbatasan lokasi karena sudah ada larangan ini Pak ya. Kemudian Pak ya, ini kan ada beberapa daerah mungkin yang belum dijadikan lumpur larangan. Masalah jumlah ikannya sekarang jauh beda dengan jumlah yang dulu Pak kira-kira. Oh, jauh sekali. Iya. Kemungkinan menurut pengalaman perhitungan kita hanya tinggal kira-kira 20% lagi. Iya. Ikannya ikan jurung, ikan garing bahasa kita Pak ya, iya. Ada cencen ya. Ada jenis ikan yang hilang dari semasa Bapak ada, dulu ada. Tapi pengaruhnya lantaran ada bendungan di Godang. Kenapa itu Pak? Lelan kalau di namanya. Lelan ya, kalau dulu masih banyak Pak ya. Banyak. Kalau sekarang tidak ada lagi. Lantaran dia nggak bisa mendaki di apa itu, di bendungan Batang Kasih Penyambungan ya. Tadi kan diinformasikan Pak, ikan di Sungai Ulu Pungkut ini mungkin ada sekitar 20% lagi Pak. Biar tetap dia banyak Pak, kira-kira apa harapan Bapak sebagai penjala kira-kira apa ini Pak? Ya, kira-kiranya harapan kami kepada pemerintah ya, supaya ada perhatian mau bagaimana kembali mengkembangbiakkan ikan ini, walaupun secara pemberian bantuan bibit, iya, dan pengawasan dan undang-undangnya apabila si bibit tadi
tidak sampai umpamanya berkembang biak atau masih kecil-kecil, sudah diambil, kira-kira begitulah. Artinya ini pemerintah artinya maunya memberikan bibit atau menabur bibit ke sungai, Pak ya? Jurung, Pak ya. Jangan, nggak usah jurung. Cuma jadi yang bisa hidup di sungai lain lagi. Tapi yang sesuai kondisi nasional. Termasuk juga kan jurung. Nah, jurung itu tidak mungkin, Son. Ini bagaimana sedikit Pak komentar Bapak terkait dengan keberadaan lubuk larangan di Kecamatan Kota Nopanta ataupun di kecamatan-kecamatan lain? Keluhan-keluhan masyarakat kalangan bawah lantaran sungai pengambilan ikan ini sangat dibutuhkan orang-orang yang punya profesi sebagai tukang jala atau mengambil ikan. Iya. Kira-kira begitulah. Jadi sesudah ada lubuk larangan, ya lahan-lahan yang biasa di jala sudah terbatas. Terbatas, Pak ya. Sudah susah untuk mencari ikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh kalangan bawah, ya tukang jala. Kira-kira begitulah. Jadi kalau dulu Pak, untuk kalau kita misalnya kepingin makan ikan, bisa langsung menjala ke sungai kan? Ya. Nah, ini dengan keberadaan lubuk larangan, memang satu sisi dia ada nampak positifnya, ada nampak negatifnya. Nampak negatifnya artinya tidak semua masyarakat bisa menangkap ikan setiap harinya ke sungai, Pak ya. Ya, sudah banyak kejadian-kejadian kita dengar dari kampung-kampung yang lain, terutama ya kalangan-kalangan orang elit yang bisa menangani dengan secara tanpa persetujuan hira masyarakat seluruh. Iya. Dia akan monopoli dan penghasilannya pun raib entah kemana. Tak tepat sasaran, kira begitulah. Tanpa musyawarah gitu, Pak. Tanpa musyawarah, Pak ya. Kemana hasilnya tidak kita musyawarahkan gitu. Harapan Bapak apa sebenarnya ini, Pak? Ya, harapan saya kira-kira ya pemerintah setempat jeli menanggapi keluhan-keluhan masyarakat dan turun ke lapangan supaya dapat kira-kira sosialisasi dengan masyarakat, apakah setuju semua ataupun ada beberapa orang yang merasa keberatan, kira-kira begitulah. Oke, Pak, itulah harapan dari Bapak tadi ya. Ini tadi seputar bincang-bincang kita dengan salah satu ya, Pak, apa tadi namanya, Pak? Manat Lubis. Pak Manat Lubis, yaitu warga Uta Pungkut yang profesi setiap harinya menjala ya. Yang memang betul-betul diharapkan hasil dari menjala ini misalnya untuk kebutuhan keluarga ya. Itulah rekan-rekan sekalian hasil bincang-bincang kita dengan Pak Manat Lubis, salah seorang penjala ya, dari profesi penjala dari Uta Pungkut Juluh ya. Tadi sudah disampaikan apa harapannya, cerita-ceritanya, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Ini kebetulan jumpa sama beliau tadi, kita saat jalan-jalan ke Lupungkut ya. Baik, saudara-saudara, itulah yang kita sampaikan. Demikian kita laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.